Halo, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ketemu lagi dengan Kang Igoi. Oke, baik, kita akan video kali ini adalah penambahan air nutrisi untuk hidroponik. Oke, yang pertama ini kita siapkan nutrisi A dan nutrisi B. Ya. Dan saya sudah menyiapkan di sini ada 10 liter air ya, yang saya sudah siapkan. Ini akan diberikan 5 mm ya. Akan dikasih 5 mm untuk per 1 liternya. Ya, 5 mm. Ya. Kalau ini berarti 10, kita kalikan saja ya. Berarti berapa milimeter? Oke, berapa? Oke, jawaban Anda betul sekali. Oke, kita tambahkan Abemik. Kita campurkan Abemik sekarang. Oke, ini Abemik. Tadi udah saya tuangkan satu. Sekarang kita tuang. Kita tuangkan 3. Tuangkan 4. Lima. 9. Selanjutnya 10 yang untuk vitamin A-nya. Oke. Selanjutnya kita aduk ya, supaya tercampur dengan rata ya, nutrisi A nya dan kita siapkan nutrisi B untuk campuran ke dalam air yang sudah siap ya. Aduk dulu, kita siapkan nutrisi B nya satu, dua, tiga, sembilan, ini nutrisi B sudah saya tuangkan 10. Kita udek-udek atau campurkan, kucek lagi guys, karena 10 liter air tadi sudah saya tambahkan nutrisi A dan nutrisi B. Kita campurkan. Oke, sudah tercampur rata, kita go. Kita masukkan ke dalam box tanaman yang sudah kemarin sudah bertumbuh sampai 20 hari. Oke, okay. Let's go. Hai guys, kita tambahkan air nutrisi untuk tanaman saya yang sudah mencapai usia ini 20 hari. Dan ini pun sama 20 hari. Yang ini tanaman yang usia sudah 10 hari, namun akan terkejar antara bayam ini cepat sekali ya untuk pertumbuhannya. Ini untuk bayam, ini pakcoy 20 hari dan itu pun salada 20 hari ya guys. Oke, kita tambahkan karena nutrisinya sudah menipis atau mau habis. Kita tambahkan lagi dulu untuk yang pertama ini dulu. Kita tambahkan. Oke, kita
satu-satu dulu aja guys. Oke, selanjutnya yang ini. Kemudian pak choy ditambahkan urut di sini. Kemudian kita salada, siram pak. Kayaknya tuh sanggel nih guys. Penambahan air nutrisi pun bisa lewat atas ya, misalkan ini kita angkat terlebih dahulu, kita siram dari atas ya, dari bawah untuk penanamannya, kemudian kita pasang kembali. Oke, seperti ini guys, ini masih ada air nutrisinya. Guys, hai guys, ini penambahan air nutrisi hidroponik yang saya tanam. Ini saya masih tahap belajar dari youtuber Pianto atau Beto. Ya, ini secara sumbu, ya, secara sumbu, alhamdulillah lumayan cukup baik. Terima kasih. Sekian dari saya, salam hijau daun.